ini lagi proses merontokkan debu karpet dengan merontok debu otomatis ya. Debu ini terseret otomatis, setelah itu debunya keluar dari sini. Ini debunya keluar dari sini banyak sekali. Ini keluar otomatis dari sini debunya. Halo bosku, selamat pagi ya. Ini proses mesin perontok debu otomatis dengan panjang 3,2 meter ya. Jadi nanti ada rollnya, karpetnya langsung ketarik, ada merontokan, terus debunya terkumpul di satu titik. Ada kayak konveyornya, jadi dibikin otomatis biar lebih mudah, lebih cepat, dan menghemat tempat. Debunya tidak berterbangan kemana-mana. Ikuti terus ya channel Yusima Teknik, nanti saya buatkan kontennya. Urutan awal hingga akhirnya, ini bisa dibuat goyang-goyang gini. Tujuannya kalau karpet tebel, dia bisa menyesuaikan. Karpet tipis, dia juga bisa menyesuaikan. Yuk, ayo, ayo.